Kan? Betul gak? Alright, okay. So ini rekod ya. So boleh saja terus tanyalah. Tak ada masalah. Okay, tanya je terus. Alright. So apabila kita bercakap berkenaan dengan legal. Okay, legal. So kadang tu kita tertanyakan legal ni kena bayar. Lepas tu, is it mandatory in Malaysia to hire a lawyer for real estate transaction? Perlu ke tidak? Perlu. Dekat Malaysia ni, adakah diwajibkan, mandatory, adakah diwajibkan untuk hire lawyer untuk real estate? Real estate. Diwajibkan ke tak? Wajib agak nak kena stamp duty semua kan? Eh, nak kena buat sebab. Okay. Buat sebenarnya agreement. Sebenarnya tak wajib. Oh, okay. Tak. Kalaulah kata, let's say lah, okay, you all ada macam pandai, okay, hiring lawyer is the best way lah, okay, tapi kalau katalah you all ni pandai, okay, you punya buyer tu memang pandai, dia pun memang lawyer buat rumah, contoh kan, so dia nak sendiri, okay, dia boleh buat sendiri, dia ada masa, nak menghadap birokrasinya, dengan negotiate ke untuk legal document ke apa, itu tak ada masalah. Kalau dia boleh, dia ada masa nak buat benda tu dan dia memang pandai. Okay? Tapi kebanyakan buyer, kita punya buyer memang tak ada pengalaman berkenaan dengan pembelian rumah. Betul tak? Jadi that's why untuk hire lawyer ni adalah sesuatu yang the best way lah. Supaya dia dapat satu yang menyenangkan dia, satu lagi organize dia punya legal document, paperwork untuk buat untuk buat kerja ni bukannya mudah ya, dia punya paperwork dia tebal kan, selain dia bukannya hanya SMP sahaja, yang dia memanglah SMP tu sebenarnya ikutkan, SMP tu adalah standard je SMP tu, cuma tukar nama taman, nama alamat rumah tu apa semua, harga dia standard saja. Okey, dia standard. Okey. Tapi ada banyak benda yang lain-lain lah. Nak mengadap pejabat tanah, nak mengadap apa? Especially kalau Malay Reserve Land. Malay Reserve Land dia ada banyak, dia punya stage je. Kalau leasehold lagi pula satu hal, kalau leasehold nak kena hadapi dia punya untuk konsen, macam mana nak penghantaran konsen apa semua itu, lawyer akan buat kerja lah, kan, lawyer akan buat kerja untuk nak dapatkan konsen tu apa semua tu. So kalau kata buyer tu pandai, dia ada masa, dia boleh buat sendiri, okay? Tapi as long yang kita tahu, macam kita dengan developer, kalau kata yang macam subsale ni mungkin kadang-kadang dia ada buat sendirilah. Tapi macam kita ni adalah kita marhan jual yang under construction. So under construction by developer, dia dah ada je punya lawyer. Lagi satu, lawyer dia selalunya dia bagi free. Tak? So kalau dah bagi free, kita suruh je lah, payah ambil je lah, free kot, dia tak perlu bayar, betul tak? Kan? Itu dia punya ni lah. Okay. Lepas tu, sales purchase agreement. Okay, yang ni saya rasa siapa yang dah buat, sale, yang dah pernah sign SMP akan faham. Sales purchase agreement ni adalah satu, punya kata big step. Big step untuk buying the real estate. Big step on the road. Apa pula big step on the road tu? Tak adalah satu perjalanan yang tinggi juga. Satu perjalanan yang besar di dalam untuk customer. Sebab tu sebenarnya kita kena membantu. Kita kena bantu customer di dalam untuk pembelian dan juga di dalam sales and purchase agreement. Sebab tu untuk sales purchase agreement, apabila dah settle loan apa semua, you kena hubungi saya. Kalau kata loan approve je, terus bagi tahu dengan akak loan dah approve. Okay, sebab kita akan arrange untuk SPA. Okay. So, seperti yang kita tahu kan, sebelum ni pun akak dah pernah sebut,
SPA ni, sales purchase agreement, is a legal contract that obligated gets a buyer to buy a seller to sell a property. Maksudnya house or land lah. So maksudnya dia adalah contract. Okay, dia adalah legal contract yang kena stamping lah. Betul tak? Untuk pertukaran nama supaya ada transaction. Ada berlaku transaction, maksudnya sekarang ni kita daripada developer punya nama bertukar kepada nama buyer untuk satu-satu property. So kalau kata tak ada SPA, tak ada sales purchase agreement, apa akan jadi? Cakap mulut dengan mulut. Kan? Okey lah, aku jual lah rumah ni kat kau. Aku jual lah tanah ni kat kau. Itu macam mungkin zaman-zaman dulu punya. Boleh okay? Ke macam tu? Mana boleh? Tak boleh kan? Tak boleh. Maka sebab tu, okay, kalau kata zaman dulu-dulu kan, sebab main mulut je. Main mulut je. Tak ada sales, tak ada purchase, tak ada agreement. Kemudian tak ada pergi tukar nama apa semua tau. Untuk tanah tu kan. Jadi, katalah A dengan B. Mungkin adik-beradik tapi dia ada bahagian masing-masing. Yang B ni kata, okay lah ni tanah ni aku jual kat kau lah. Kau bagi kat aku RM10,000, kira aku jual kat kau lah. Tapi dia tak ada tukar nama tau. So apa akan jadi kalau kata salah seorang ni meninggal? Apa akan jadi kalau kata yang A ni meninggal? Contoh kan. So mungkin anak A ni dia tahu cerita yang A ni dah bayar dekat B ni RM10,000 untuk tanah, tak kisahlah besar mana, untuk tanah B, mungkin sebahagian tanah B. So lepas tu dia tuntut. Lepas tu yang B kata, mana ada dalam geram tak ada tukar nama ke apa ke? Ha. Betul tak? Kan? Dalam geram tak ada tukar nama sebab dia pun tak ada perjanjian apa-apa, just cakap mulut je. Ya, itu orang dulu-dululah. Sebab tu kadang-kadang tu ada yang berlaku pergaduhan ke apa ke. Sebab tu pentingnya agreement dan pentingnya untuk tukar nama. Okey, lagi satu. Okey, yang ni case mungkin ada agreement lah. Tapi agreement yang mungkin tak berapa valid sangat. Tahu tak pasal tanah lidi? Tanah? Tanah lidi. Siapa pernah dengar pasal tanah lidi? Levi. Ha? Tak tahu ke? Macam pernah dengar tapi tak tahu detail. Okey, tanah lidi ni okey, pernah tak dengar lot banglo RM25,000, lot banglo RM35,000, pernah dengar tak? Oh. Geran kongsi pernah dengar tak? Oh, geran kongsi ya. Pernah dengar kan geran kongsi. Okey. Itulah dia lot lidi. Oh, okay. Lot lidi. Yeah. Oh, okey. Mana. Lot lidi ni kadang-kadang dia tak guna pun lawyer. Dia tak guna lawyer, dia dalam legal sebenarnya dia tak valid pun. Mungkin sales purchase agreement ada, mungkin stamping pun stamping owner tanah dia yang pergi stamping, tapi dia tak ada transaction. Tak tahu kenapa, sebab geran kongsi dia bukannya geran individu. Geran kongsi bukan geran individu. Sebenarnya kan kita memang ada dapat tawaran untuk jual geran kongsi, tapi kita advice lah untuk tidak ambil. Sebab geran kongsi ni agak berbahaya. Sebab geran kongsi ni kan, okay, contohlah owner ni masih hidup lagi kan, owner tanah kata 3 ekar. Dia buat geran kongsi, dapat 30 unit. 30 unit ataupun dia dapat dalam 25 unit lah, tanah tu besar sikit. So dia jual satu tanah tu dalam RM35,000 atau RM40,000. Okay. So, memang murah. Betul tak? Tapak banglo, kau boleh dapat RM40,000. Lepas tu, kau buatlah banglo dalam RM50,000, baru RM90,000, kau dah dapat banglo. Tapi banglo kecil lah. Yeah? Tapi tanah tu ada tanah. Memang murah. Tapi apa implikasi dia? Okay. Apabila kata owner tanah ni meninggal, anak dia tahu, tapi anak dia kata nama tak ada dekat dalam geran. Tak ada tukar nama. Tak ada pertukaran nama kat dalam geran. So, macam mana? So, anak dia nak ambil tanah tu. Ingat anak itu menang ke kalah? Anak tu akan menang. Sebab tak ada bukti. Memanglah dia kata, oh dekat pejabat tanah kita ada attach. Nah, dia kata kita ada attach. Ada seorang pemegang amanah apa-apa semua. Tapi itu pemegang amanah ya, nama tak ada dalam geran. Sebab kalau kata contoh tanah pertanian,
at least satu ekar, satu atau pun dua nama yang boleh. Oh. Untuk tanah pertanian. Dia mesti satu ekar, satu ekar, satu ekar. Kalau tanah jenis pertanian. Kalau tanah, so kalau kata dia nak tukar, maksudnya boleh macam satu ekar tu boleh ada 8 bahagian ke contoh ya, 8 bahagian. Dia kena tukar kepada kediaman ataupun bangunan. Oh. Itu dia kena bayar premium. Itu dia kena bayar premium dan premium bukannya murah. Sebab itulah okey, kalau orang kata rumah mahal ke apa tu, okey saya nak bagi tahu. Untuk convert daripada tanah pertanian kepada bangunan ataupun kepada kediaman bukannya murah. Nak kena bayar premium dekat pejabat tanah, nak kena bayar juga premiumnya dekat pejabat daerah kepada majlis, kepada majlis. So dua-dua tu kita kena bayar, developer kena bayar. Bukannya mudah dan bukannya murah. Sebab tu tapi Selangor kira beruntung ya, sebab pembeli Selangor untung. Sebab untuk nak macam developer untuk membolehkan diorang untuk nak meneruskan tu, nak dapat KPKT punya apa, nak dapatkan APDL tu, dia wajib dah pecah dulu. Dia wajib dah convert dan juga dah pecah. Oh, dah pecah lot. Dah pecah lot. Maksudnya dia dah ada geran individu. Kata ada 30 unit, so dia dah ada 30 unit geran individu kat dalam tu. Melaka akan tak pasti. Melaka ada yang jual geran yang ada masih title kan? Tak silap. Pasti agak. Tak silap akak, Melaka boleh start walaupun dia masa title. Tapi masa tengah dia berjalan, dia tengah buat construction tu, dia memang wajib untuk tukar menjadi apa, individu title. Yes, kalau maksudnya macam, masa dia serahkan kunci dah mesti individu lah. Hmm, itu macam, antara syarat lah. Ya, Tropika tu sebab strata kan, masa title itu. Yang mana? Tropika. Tropika tu lain lah. Sebab dia strata title. Kalau strata title je lain cerita. Strata title ni lain cerita. Strata title ni sebab dia kena je berkongsi tanah. Sebab dia nak jadi, sebab dia gated, guarded. So sebab tu jadi strata. Sebab kalau dia tak strata, dia tak boleh nak ambil tindakan kalau kata orang rumah tu tak bayar maintenance. Oh. Kan dia tak boleh nak buka apa, air punya meter ke, dia nak tarik elektrik punya ni ke, fuse ke, tak boleh. Tapi kalau strata title, GND boleh buat. Itu dia punya ni lah. Okay, sebab tu dia ambil strata title. Dia pun situ sebenarnya rumah lender, betul tak? Okay, so itu adalah tu panjang lebar. Jadi ini kemarin kita cerita pasal SPA lah. Sebab tadi kita cerita pasal tanah midi kan? Tanah midi. Okay. So ada apa-apa nak tanya tak pasal SPA agreement ni? Okay, tadi Nizam ada tanya, satu dalam satu SPA agreement ni berapa nama boleh letak? Okay, so far sekarang ni kan, kita tak galakkan letak banyak-banyak lah. Selalunya dalam 3-4 orang lah paling tinggi. Paling tinggi lah. Tapi itu pun dia mesti ada related lah sebaik-baiknya. Kalau kata tunang, setakat ni SPA tak ada masalah kalau tunang. SPA tak ada masalah. Untuk sales purchase agreement, untuk loan tak ada masalah. Tapi kalau LPPSA tak boleh ya. Tak boleh tunang. Kalau tunang tak boleh je. Boleh suami isteri, ibu dengan ayah. Lepas tu dalam SPA kalau boleh lah kita advise, kalau tunang ni jangan, sebab nanti susah lah, kata tak jadi ke apa ke macam mana, nak kena jual, nak kena tu kan. Sebab loan pun kalau bank dia okey lagi lah kalau tunang. Tapi kalau kata LPPSA tak boleh. LPPSA dia mesti ada relationship yang disahkan. Kalau kata suami isteri, kena ada surat nikah. Kalau kata ibu dan anak, itulah surat beranak, kena buktikan. Kalau kata anak angkat pun, dia kena buktikan dengan JKM punya surat. Kalau anak angkat. Dia kena ada surat pengangkatan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu baru boleh buat. Itu baru consider satu family lah. Okay? Itu kalau sales purchase agreement lah. Okay. So, dalam sales purchase agreement, dia ada legal fee.
Okey, setakat ni kita memang tak kisah dengan legal fee berapa, kena bayar apa semua. Kenapa? Sebab selalunya untuk legal fee ni kita free. Kebanyakan developer. Betul tak? So yang ni legal fee 2021 lah. Belum masuk lagi 2022. So kita, untuk 2022 kita akan tunggulah. Okey, tunggu 2022 kalau kata ada perubahan. Tapi yang ni memang ada perubahan sedikit lah. Ada perubahan sedikit. So kalau dekat sini dia tengok kan, kalau kata untuk S&P. Okey. Kalau kata untuk S&P, okey. So for the first 500, 1%. So maksudnya 500 lah kena bayar legal fee. Okey, kena ingat ya. Ini legal fee. Ini legal fee. Ini bukan disbursement. Ini bukan disbursement. Disbursement ni lawyer dia akan charge. Lawyer dia akan charge. Tengoklah berapa. Kadang-kadang kalau kata lawyer yang okey tu 1000 dia charge. Disbursement ni adalah apa? Disbursement. Disbursement ni macam MVP ya, menguruskan. Yalah, macam dia menguruskan lah. Macam dia punya minyak, kertas, alat tulis, macam tu lah. Lepas tu ada juga charge-charge yang kadang-kadang dia akan tengok bankruptcy tau. Carian. Lawyer sebelum saya S&P, dia akan tengok dulu buyer punya bankruptcy macam mana. Dia akan tengok kalau kata bankruptcy okey tak, dia tak ada bankruptcy, maka dia akan proceed dengan S&P. Sebab nanti akan problem lah kalau kata dia ada bankruptcy. Tak boleh transfer, tak boleh stamping. Okey, sebenarnya kalau orang yang ada bankruptcy, dia memang tidak dibenarkan untuk sign apa-apa agreement untuk membeli apa-apa pun, orang yang ada bankruptcy. Sekarang ni bankruptcy berapa kan? RM100,000 kan? Tak pasti tak. Tak silap RM100,000 lah dah naik hari tu. Oh, dia last sebelum ni RM60,000 kan? RM50,000, okey. Lepas tu naik pada RM100,000. So kalau kata, tu dia akan charge tau. Dia tengok bankruptcy and then macam-macam charge lah. Ada, selalunya lawyer dia akan sebut lah apa-apa charge-charge yang dikenakan. Okey. So yang ini adalah legal sahaja. Ini adalah legal sahaja, tidak termasuk disbursement. So untuk first 500, 1%. Lepas tu 500 seterusnya 8%. Lepas tu dia akan subsequent 2 juta 0.7%, 8% lah. 0.8%, 0.7%, dia akan terus naik lah. So dia akan, cara kiraan dia kena kira ikut dululah. 500 dulu. Lepas tu kalau kata rumah tu harga bawah 500, okey lah. Kalau kata rumah tu harga dalam 700, so kira yang 500 dulu, ada baki. 200 tu darab dengan 0.8%. Lepas tu campur lah. 500 tadi campur dengan berapa dia punya 0.8% tu. Itu adalah dia punya legal fee. So legal fee dia agak murah jugalah. Tak adalah mahal sangat kan. Tapi disbursement tu lah. Disbursement tu bergantung kepada lawyer. Okay? Kepada lawyer. Kadang lawyer je hanya ambil RM1,000 sahaja untuk disbursement. Kadang ada yang sampai RM2,500. It depends lah. Okay? Alright. Yang ini sales purchase agreement punya SPA legal fee. Clear tak yang pasal SPA? Ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya nak terus yang seterusnya adalah loan agreement. Okay, loan agreement will only apply if the buyer make loan with the bank. Kalau kata buyer tu tak ada buat loan dengan bank, tak apply lah. Tak adalah loan agreement. Kan, kalau kata you ada buyer yang beli cash. Kan? So, tak adalah loan agreement. Sebab dia bayar cash. So, jadi hanya S&P sahaja. So yang ini kita akan bercerita loan agreement apabila buyer dia ada loan dengan bank. Okay? Kayu. Yang SPA tu nak tanya, biasa dia akan buat draft dulu kan? Mana S&P? S&P akan buat draft dulu kan? Lawyer akan buat draft. Okay, lawyer akan buat draft hanya atas permintaan. Selalunya permintaan draft ni hanya oleh LPPSA. Okay. Bank selalunya dia tak minta pun draft S&P. Yang selalu minta draft S&P ni adalah LPPSA. Okay.
Lepas tu contoh kalau macam dia dah, kalau dia dah sign kan, yelah kadang-kadang ni klien memula decide nak dua nama, lepas tu tukar satu nama. So kalau okay, dia dah sign tu, kalau yang tak ada okay, draft dia tu, macam ni. Okay. Untuk SMP, bukan untuk SMP sahajalah, untuk apa-apa juga agreement. Kalaulah kata anda dah sign dan lawyer dah stamping, nak tukar nama, boleh. Boleh. Tapi, ada tapi eh. Tapi kena buat revocation dulu. Oh, revocation berapa kat patut you? Patut sign semula. Nak tukar nama? Ya, yeah, revocation tu cost dia. Ada revocation, ada cost. Revocation ni suka macam agreement lah. Sign agreement balik mungkin dalam RM2,000 lebih. Oh, okay. RM3,000, depends. Dia kalau dah stamping, tapi kalaulah kata dia sign hari ni, kan, hari ni, kata sign hari ni, lepas tu siang tadi dia sign, bukan siang, okey lah, siang tadi dia sign, lawyer tak sempat lagi nak stamping, malam tu tiba-tiba dia macam berubah fikiran, dia nak tukar nama, nak tambah nama ke apa ke, tu cepat-cepat bagi tahu dengan lawyer, lawyer belum stamping lagi, itu tak ada masalah. Kalau belum stamping tak ada masalah. Lawyer boleh consider untuk tukar nama sahaja. Oh, dan kemungkinan kena akan sign semula lah. Okay. Tapi masalah akan timbul apabila dah stamping. Sebab bila dah stamping, kau punya nama semua dah dekat LHDN. Oh. Macam mana kau nak batalkan nama kau dekat LHDN? Kena buat revocation lah. Oh, okay. Satu kerja lagi. Maka sebab itu, okay, sebelum apa-apa juga. Ya, siapa bertanya tu? Ni, tak mute. Sekejap. Tu dia tu, orang kan apa? Alright. Minta tolong mute ya, yang kali. Bila masuk. Alright. Proses revocation tu lama ke, Kak Yu? Proses revocation tu lebih kurang sama je macam SMP. Oh, okay. Lebih kurang sama je macam SMP. Sebab revocation tu pun je kena stamping. Tu kena bayar pula stamping lagi. Ingat revocation bayar kat lawyer je. Kena bayar kat LHDN. Sebab apa tujuan kita buat revocation tu? Nak cancel nama ke? Nak apa? Nak tambah nama? Nak cancel yang lama punya dekat LHDN. Semua proses jadi double lah. Okay. So segala-galanya akan jadi double. Jadi advice buyer, sebelum sign apa-apa agreement, fikir dulu masak-masak nama siapa nak letak. Kalau especially SMP lah, kalau loan agreement, sebelum apply loan tu fikir you nak join dengan siapa, kalau nak join lah kan. Kalau perlu join, fikir dulu, sebab loan agreement dia hanya berkait akan sign orang yang apply loan tu saja. Orang yang tak apply loan tak kena. Katalah dekat dalam SMP tu ada dua nama, nama husband and wife. Tapi husband sahaja yang apply loan, wife tak perlu sign loan agreement. Husband sahaja yang kena sign loan agreement. Tapi sebelum sign loan agreement, bank dia akan issue dulu letter offer. So dalam letter offer ni akan ada segala details lah berkenaan dengan legalnya, address propertinya, price deposit ke apa, sales date, apa semua-semua ada dekat dalam letter offer tu. So sebelum saya letter offer pun kena baca dulu letter offer. Sebab dekat dalam letter offer tu pun ada dibagi tahu berapa you punya rate. Berapa nak bayar monthly. Dalam letter offer tu pun dia ada bagi tahu. Jangan nanti dah sign letter offer, selagi tak sign loan agreement tak ada masalah lah. Tapi kalau kata, tapi kemungkinan macam ada certain property ni dia akan hilang, dia akan burn dia punya duit deposit. Sebab once sign je letter offer, terus dia bagi dekat lawyer. So maksudnya lawyer pun dah buat kerja, so dia akan burn dia punya booking fee. Selalunya developer macam tu lah. Okay. Kalau dia dah sign loan agreement. Okay. Selepas loan agreement lah. Letter offer. Letter offer untuk loan. So selepas dah sign letter offer, kemudian kita akan serahkan letter offer ni kepada lawyer yang bertanggungjawab.
So lawyer tu akan buat contract lah. Itulah dia loan agreement. Okay, contract between a borrower and lender which regulate the mutual processes, promises made by each party. So maksudnya nak kena bayar berapa, berapa bulan nak kena bayar, kan selama berapa tahun nak kena bayar, apa semua. Semua tu ada dekat dalam contract ni lah, loan agreement. Okay, so loan agreement ni pun dia ada juga kena bayar legal fee. So legal fee, okay, legal fee dia ada option. Dia bergantung kepada developer. Ada sesetengah developer dia akan observe sekali legal fee. So maksudnya dekat dalam dia punya loan finance tu dia tak perlu nak letak untuk legal fee. Ada sesetengah developer dia dalam dia punya package tu dia tak ada. Dia tak cover loan agreement. Dia tak cover legal fee untuk loan. So sama ada pilihan buyer dia nak bayar agreement loan tu sendiri pakai duit dia sendiri ataupun dia nak dimasukkan di dalam dia punya finance. Tapi sebenarnya bergantung juga kepada bank. Sebab kadang-kadang tu buyer dia boleh ngam-ngam je. Dia tak bila ngam-ngam untuk loan dengan MRTA. Lepas tu untuk nak masuk finance dia tak boleh. Maksudnya dia dah capai dia punya hard limit lah. Hard limit dia dah max lah. Dah max. So dia tak boleh nak buat apa. Yang macam tu kita kena bincang balik dengan kita punya buyer lah. You nak macam mana? Boleh tak you bayar apa-apa? Kadang-kadang dalam loan bank pun ada ni kan, yang package 90 plus 5 tu. Tu maksudnya okay, 90 plus 5 tu itulah, itu ada campur sekali dengan legal fee dengan MRTA. Tapi untuk nak dapatkan yang plus 5 ke plus 10 ke, bank dia akan tengok kelayakan juga berapa maksimum dia boleh pinjam. Oh, okay. Kalau lah kata okay, buyer tu maksimum dia boleh pinjam RM400,000, itu maksimum. Harga rumah RM350,000 contoh. So maksudnya dia ada RM50,000 lagi untuk dia punya MRTA dan juga untuk dia punya finance loan. Tapi katalah dia punya kelayakan dia RM375,000 contoh. Lepas tu kan harga rumah RM350,000. Dia punya maksimum RM370,000. So RM20,000 tu dah buat untuk MRTA. So dia dah tak ada duit. Dah tak ada limit dah. Dah tak ada ruang untuk loan legal fee. So maksud dia kena bayar. So benda-benda macam ni, kita kena, sebab tu kita kena layas dengan buyer. Layas dengan buyer. Tengok dia punya apa yang mudah untuk dia. Apa yang kita boleh tolong. Okay, contohnya ya, dia kata okay, dia tak ada duit, dia tak cukup. Cakap dia tak ada cash. Tapi kemungkinan dia ada. Ada apa? Selalu orang bekerja ada apa? Ada KWSP tu tak? So dia boleh keluarkan account 2 dia untuk nak bayar loan agreement. Tapi kita kena pastikan dia settlekan dulu dengan loan agreement dia dengan lawyer. Kalau tak, nanti kita pula akan stuck dengan commission. Okay. Sebab sebenarnya itu yang dalam beberapa training, dalam yang basic knowledge pun kita bagi tahu adalah penting ya. Adalah penting kalau untuk kita memastikan settle semua apa-apa pending payment dengan lawyer, dengan developer, stamping ke, ada pending ke apa ke, kita kena pastikan tak ada pending daripada kita punya buyer. Sebab apabila kita nak apply commission, developer pun dia akan tanya dengan lawyer, buyer ni ada pending apa-apa tak lagi. Kalau tak ada pending, dia akan of course lawyer akan hantar semua dokumen kepada bank untuk release duit kan. Apabila tak developer tak dapat lagi duit daripada bank, maksudnya bank tak disburse, tentu ada problem. Sama ada mungkin lawyer tak buat sebab ada hutang lagi, tak bayar lagi dia punya stamping ke, tak bayar lagi dia punya legal fee ke, tentu ada sangkut apa-apa.
Sebab tu kita kena pastikan kita punya buyer bayar habis semua apa yang dia perlu bayar, tak ada hutang. Tak ada hutang. Itu yang penting. Okay? Alright. So faham tak untuk loan agreement? Okay, untuk loan agreement ni, okay, untuk loan, untuk loan, untuk joint loan, siapa yang boleh untuk joint loan? Siapa boleh bagi tahu? Adik-beradik, anak dengan anak dengan parents, in-law suami isteri, ya? Yeah? In-law, menantu ke? In-law. It depends pada bank jugalah kalau in-law ni. Ada setengah bank dia okey je. Bank bank kan, bank ni dia ada kelonggaran tau. Tapi kalau kata dengan LPPSA lah dia agak strict. Sebab bank kalau dengan tunang pun kadang boleh lagi tak ada kaitan. Betul tak? Tapi kita jangan tapi macam buyer dia takkan cakap lah tu tunang dia. Dia akan cakap tu isteri dia sebab bank dia tak akan minta sejenikah. Dia takkan minta sejenikah. So kalau dengan bank mungkin boleh. Dia bergantung pada bank jugalah. Mungkin ada sesetengah bank tu dia agak strict sikit. Mungkin tak okey lah. Tapi kalau kata bank tu okey, just buat sajalah. Kalau kata okey dengan in-law. Okey. Tapi LPPSA definitely tak boleh. LPPSA definitely tak boleh. Okay. Alright. Masih lagi dengan loan agreement. Okay, ini adalah loan legal fee for loan agreement. Okay, kalau kita tengok tadi loan agreement dengan SMP agreement sama. Perasan tak? Sama. Kan? Sama je. Dia punya fee untuk lawyer. Super. Cuma perbezaannya, kalau katalah harga rumah RM500,000 kan? Tapi loan tak semestinya RM500,000 ke tak? Kalau dapat 90% loan, dia hanya jadi RM490,000. So kemungkinan legal fee untuk loan ni lebih rendah lah daripada SMP. Sebab dia bergantung kepada kita punya loan. Sebab untuk loan agreement, dia punya legal fee bukan bergantung kepada SMP. Dia bergantung kepada berapa loan yang dipinjam oleh buyer. Kalau lah kata rumah tu harga RM500,000 tapi buyer dia ambil dia ambil 80% je. Maksudnya ditambah cash. Dia kena bayar yang untuk RM400,000 sajalah. Dia punya loan legal fee. Nampak loan legal fee ni murah. Okay? Dia punya fee dia murah. Tapi sebab saya cakap tadi dia punya disbursement lah. Tapi selalunya kalau kata mungkin kata sama lawyer, kemungkinan ada discount lah kot. Kan? Untuk loan dengan SMP, sama lawyer, kemungkinan ada discount lah. Sebab tu kan kadang ada yang lawyer, ada developer dia bagi free, legal fee. Sebab dia dapat lawyer yang sama untuk loan dengan SMP. So dia pun bayar sekali sajalah. Itu antara developer dengan lawyer lah pula kan. Kita tak ada guna kaitan. Macam mana tu dia deal tu, that's up to them. Macam tu lah. Okay. Ini loan agreement fee sama. Okey, ada apa-apa tak untuk loan agreement nak tanya? Ada? Dia proses dekat SPA sign, hanya sign lepas loan agreement dah sign tak kan? Betul? Okey. Untuk loan agreement dengan SMP ni, okey, selalunya memang sign ada sesetengah developer, ada sesetengah bank dia suruh sign SMP dulu. Baru sign loan agreement. Ada sesetengah bank nak sign serentak pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Tapi banyak yang kita buat sign SMP dengan LO tu serentak. So loan agreement sign lain masa. Tapi kadang-kadang kalau kata lawyer sama kan, boleh buat serentak. Kalau lawyer legal fee dengan lawyer lawyer untuk sales purchase dengan loan sama. Katalah
apa Zubir and Co nama kan. Dua-dua tu pakai Zubir and Co contoh. So bolehlah. Okay. Dia boleh buat samalah. Tapi dia kena sign letter offer dululah. Letter offer tu yang wajib kena sign mula-mula. Sebab daripada letter offer yang dah sign tu bagi kepada lawyer, lawyer akan readykan dia punya dia punya SMP lah, dia punya SMP dan juga dia punya loan untuk loan agreement. Tapi kalau boleh kan, kalaulah kata you all, okay, kadang-kadang ada juga bank yang dia akan bagi tengok, bagi kita tahu, bagi kita ni agent untuk loan agreement, letter offer ni, macam draft letter offer. Kalau kata dia bagi letter offer ni yang belum bersign, yang pentingnya kena tengok nama betul tak, unit betul tak, alamat sama tak, dia punya figure betul tak. Kena tengok. Kita kena tengok, kita kena perhatikan, sebab kalau kata salah nanti masalah juga. Okay, sebab ada beberapa case lah dalam loan agreement, letter offer, letter offer salah alamat. Lepas tu ada yang salah figure. Kan? So, apabila kejadian macam tu, kita kena bagi tahu bank lah. Macam mana akan bagi tahu bank, yang ni salah lah, sepatutnya figure SMP sepatutnya banyak ni. So ada case yang diorang kena apply balik ataupun kena proses balik, ambil masa 2 minggu pula nak dapat letter offer yang baru. Tapi kalau macam salah alamat apa semua, diorang kata okay, proceed saja sign SMP sebab nanti dia akan bagi cover letter. Cover lah, macam dia bagi attachment yang mengatakan pertukaran alamat. Ada juga macam tu. So kita kena pastikan sebelum sign ataupun you punya buyer, ingatkan buyer sebelum dia sign letter offer tu, tengok nama betul tak, kan? Nama orang tu Ahmad, dia letaknya Muhammad. Kan? Tu dah salah. Tu salah besar tu. Mungkin IC. Patutnya IC 03, dia letak 06. Itu salah besar. Yang itu kena bagi tahu dengan banker secepat yang mungkin. Itu kena terus bagi tahu dengan banker. Sama ada dia nak bagi attachment, sama ada dia akan perbetulkan dekat situ, sebab kalau kata nak sign loan agreement, kadang-kadang sign dekat bank dia boleh apa amend balik on the spot ke apa ke, kan? Itu penting tu. Penting. Okay? Alright. Apabila dah sign agreement apa semua, yang pentingnya apa lagi? Stamping lah. Okay. Untuk stamping ni ada dua jenis stamping. Okay, untuk buyer yang dia kena hadap ada dua jenis stamping. Apa stamping? Sekejap, ada orang masuk. Okay. Apa stamping yang dia kena sign tu? Ada dua jenis stamping. Siapa boleh bagi tahu? MOT, stamp duty. Okay. Apa? Stamp duty dengan MOT. MOT. Okay, betul lah. Tapi stamp duty tu sebenarnya untuk loan. Okay, dia MOT. MOT fees need to pay to transfer your property to your name. Okay, MOT ni adalah memorandum of transfer. Apa tujuan MOT ni? Tujuan MOT ni adalah untuk tukar nama. So nama kepada developer, jadi nama kepada buyer kita. Itu pentingnya MOT. Kak Yu, yang loan agreement tadi, kalau LPPSA tak perlu bayar kan stamp duty kan? Okay. Kalau untuk LPPSA, stamp duty kalau kata itu je first time beli dengan LPPSA, dia tak payah bayar lah. Oh. Tapi kalau second time? Saya baca sebab LPPSA kan dia perjanjian dengan kerajaan kan? So tak perlu bayar. Ya, tapi kalau second time kena LPPSA, dia boleh buat loan yang sama, menggunakan loan LPPSA. Kalau kata dia ada lebih, dia boleh beli rumah lagi satu tau. Oh, kalau second application kena lah. Okey. Kalau second kena je, untuk yang first. Ya, untuk yang first tak kena. Tapi yang second dia kena, sebab okey, LPPSA ada macamlah sesetengah
sesetengah kaki tangan kerajaan ni, mungkin dia dapat gaji terus banyaklah. Mungkin pertama dia mungkin gaji 2,000 setengah ke 3,000 ke macam tu kan, mula-mula masuk. Lepas tu dia terus beli rumah, tapi mungkin dia beli rumah yang murah dulu. Okay, rumah yang harga dalam 250,000 dia beli apartmen je ke dulu. Lepas tu katalah berlaku kenaikan pangkat. Naik pangkat, gaji 5,000, 6,000. So apabila gaji dah 5,000, 6,000, so dia punya kenaikan. Ada kenaikan gaji dan juga dia kenaikan juga untuk nak pinjam. Tapi syaratnya, kalau kata dia nak pinjam untuk rumah yang kedua, untuk property yang kedua, dia kena settle bayar dulu untuk property yang pertama. Okay. Kalau kata macam buyer tu dia jenis yang macam okay, rumah yang pertama ni dia tak nak beli yang besar-besar, dia tak nak beli mahal-mahal, dia beli yang 100,000 je contoh kan. Lepas tu katalah loan tu memang dia dapat 35 tahun ataupun 30 tahun, tapi bila sebab dia kata okay, dia nak beli rumah yang lagi satu, sebab 100,000 mungkin dia ada simpanan pun banyak, so mungkin dia bayar lamsam. Ataupun lagi satu kan, sebenarnya kaki tangan kerajaan ni ada lagi satu cara, dia akan buat personal loan. Tahu tak? Dia boleh buat personal loan. Dia buat personal loan, dia settlekan. Lepas tu dia buat pinjaman, dia request untuk pinjaman yang kedua. Yang tu dia kena bayar stamping lah. Okay? Okay. Alright. Tu orang kata siapa kaki tangan kerajaan ni sebenarnya boleh beli sampai 3 biji rumah sebenarnya. Boleh beli sampai 3 biji rumah. Itulah. Itu depend lah kalau kata dia pandai kan. Okay. Itu memorandum of transfer, iaitu fees need to pay to transfer your property to your name. Itulah MOT, memorandum of transfer. Ini penting. Macam pertama tadi saya cakap, kalau kata yang geran lidi, takkan ada berlaku memorandum of transfer. Sebab dia kongsi geran. So apabila berlaku memorandum of transfer ni, nama owner yang baru akan ada dekat dalam geran. Nanti akhir sekali saya akan tunjukkan dia geran tu. Saya akan tunjuk contoh geran. Lepas tu loan stamping. Okay, loan stamp duty adalah tax on a loan legal documents untuk loan agreement lah. So kedua-dua ni bayar kat siapa? Kedua-dua ni bayar dekat FHTN. Ini adalah stamping. So selalunya apabila dah berlaku stamping ni, maka termeterailah. Termeterailah perjanjian, agreement tu adalah legal. So boleh bawa ke mahkamah if anything happen kan. So ini adalah stamp duty fee instrument of transfer. Instrument of transfer ni adalah MOT lah. So ini adalah dia punya cara kiraan dia. So untuk rumah property yang 100,000, maksudnya 1%. 100,000 ke bawah 1%. Okey, kalaulah kata rumah tu harga 300,000 300,000. So mula-mula dia akan kira 100,000 darab dengan 1%, 1,000. Betul tak? 1,000 kan? 1,000. Lepas tu for 1,000, 100,000 1 hingga 500,000. So tadi harga rumah 300,000. So dia ada lagi 200,000 darab dengan 2%. So 200,000 darab 2%, 4,000. Jadi 4,000. So 4,000 tambahlah dengan 1,000. So dia jadi 5,000. Untuk stamp duty, MOT. Faham eh? Dan seterusnya lah. Kalau kata rumah tu harga 700,000 ke apa ke, dan seterusnya lah. Alright. Tapi kalau rumah yang pertama, kalau kata yang government tadi kata free kan. Tapi kalau kata yang dengan bank, loan dengan bank, selalunya untuk first house, dia akan dapat 50% less. So kalau masuk instead dia kena bayar 5,000, so maksudnya mungkin dia kena bayar dalam 2,000 setengah, macam itulah, lebih kurang. Lebih kurang macam itulah. Alright? Okay.
So faham ya, kalau yang macam mana cara nak kira MOT? Faham eh? Okay. So ini pula adalah stamp duty volume agreement. Ah, senang kira yang tahun 2021 punya. Dia kira sekali harum. Berapa loan amount darab dengan 0.5%. So kalau kata loan amount tu dah RM500,000, daraplah 0.5%. So dapat bayar berapa? RM2,500. Betul tak? Kan? Betul. So stamp duty senang. Untuk loan stamp duty. Okay, untuk stamping ni ada apa-apa nak tanya tak? Untuk stamping ni memang dia akan buat dekat LHDN lah. Bayar kepada LHDN. Itu bayaran yang untuk SPA tu kat MOT tadi tu. Sebenarnya dia kena bayar bila? Okay, MOT ni semasa tanda tangan tu lah. Semasa sign dengan lawyer tu dah kena bayar? Tanda tangan dengan lawyer tu kena bayar. MOT selalunya apabila nak, dia ada bagi borang tau. Lepas yang SMP dia akan ada bagi borang. Macam borang 14A macam tu lah. Borang 14A tu adalah borang transfer. Kalau kata Malay Reserve Land macam dekat Selangor punya case, okay, Malay Reserve Land, borang 14A tu, saya 14A lah, dia kena tanda tangan dekat depan ADO. Masa tu dia kena bayar. Masa tu je kena bayar. Tapi kalau kata yang kalau kata bukan Malay Reserve Land, dia kena bayar kepada lawyer lah. Selalunya dia kena bincang lah. Dia akan bincang lah dengan lawyer bila-bila dia nak bayar kan. Tapi kena pastikan dia bayar. Untuk stamp duty. Kecuali kalau kata dalam package tu kata stamp duty, loan stamp duty dengan MOT developer tanggung. Okay. Itu lain cerita. Okay. Macam dekat Selangor ni ada juga kes yang macam developer dia akan tanggung hanya untuk yang first house saja. Kalau orang tu beli untuk second house, dia tak tanggung. Tu kena bayar sendiri. MOT. Alright. Okay, ada apa-apa yang kita nak tanya berkenaan dengan stamping? Okay. Okay, kalau tak ada ini, ada sedikit penambahan lah. Okay. Ada sedikit penambahan lah. Saja je saya nak tambah berkenaan dengan third schedule, title, CCC, VP. Ni saya nak refresh semula lah. Nak refresh anda semula. Ingat tak apa dia third schedule? Okay. Third schedule ni sebab benda ni dia ada dekat dalam SMP. Okay. Progressive payment schedule untuk kalau kata strata title, dia panggil schedule H. Kalau kata individual title, dia panggil schedule G. Okay. Dalam progressive payment schedule ni dia akan diletakkan dekat dalam third schedule. Dia ada bahagian dekat dalam SMP tu dia panggil third schedule. Itu adalah progressive payment. Okay, progressive payment ni selalunya untuk kita buatkan kiraan kepada buyer berapa je kena bayar, kalau kata dia buat loan lah, berapa je kena bayar progressive fee. Kan dia ikut kepada rate semasa dan juga berapa persen yang developer dah terima. Dia akan kira. Sebab tu dia akan naik lah. Mungkin mula-mula mungkin 102 je, tapi kemudian akan naik macam tu. Itu adalah third schedule. Okay. Lepas tu title. Title is a certificate of the ownership of real property or personal property. Okay, title ni nanti saya akan tunjukkan ya. Dia punya title. Apa yang ada kat dalam title tu, apa yang kita perlu tahu, apa yang dekat dalam title. Geran. Kalau siapa tak tahu land title ni geran, bahasa Melayunya geran. Okay. Lepas tu CCC. Okay, CCC ni adalah certificate of completion and compliance. Okay. Dia adalah satu dokumen CCC. Okay. Yang maksudnya yang telah di-endorse oleh Arkitek Malaysia yang mengatakan rumah tu adalah selamat untuk diduduki. Rumah itu adalah siap dan selamat untuk diduduki. Dulu kalau tanyalah orang tua kita kan yang beli rumah teres ni kan. Rumah teres ke apartment ke apa, orang lama lah. Dia sebut CCC ke dia sebut CF?
Dia sebut CF betul tak? Okay. Dulu CF endorsed by majlis. Tapi kita tak tahulah apa masalahnya. Lepas tu dia bagi tanggungjawab kepada arkitek untuk bagi endorsement. Sebab masa tu tak tahulah mungkin ada berlaku macam-macam lah kan. Rasuah ke apa ke kan. So dia bagi kepada arkitek. Sebab arkitek dia akan jaga untuk nak mendapatkan registered member untuk board arkitek Malaysia ni is not easy. Ada macam-macam peperiksaan diorang kena masuk. Itu AR ya. AR yang ada kat depan AR itu adalah member of board arkitek Malaysia. So bukannya senang ya nak dapat AR dekat depan tu. Kalau doktor DR kan doktor. So dia ada AR. Tu mahal tu AR tu harganya. Kalau surveyor SR. So itu sebab kalau kata dia buat salah laku ke apa ke, memang kena tarik balik. Memang dia tarik balik. So selalunya memang arkitek dia sangat berhati-hati lah. Okay, untuk benda-benda macam ni. Okay. So sebab tu dia bagi tanggungjawab kepada endorsement ni untuk daripada arkitek. Lepas tu handover lah. Ni ada VP. Selalu kita dengar VP ni vacant position. Di mana buyer akan dapat kunci. Okay. So, okay. Untuk itu ni. Tapi saya ada lagi yang saya nak share. Okay, jap. Saya. Sekejap eh. Ada apa-apa nak tanya tak? Saya stop dulu share. Ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa tak nak tanya? Okay, sebab saya ada lagi satu benda. Tadi saya cakap pasal geran kan? Siapa dah pernah tengok geran? Ada. Siapa dah pernah tengok geran? Siapa nak tengok geran tu macam mana rupa? Boleh kak, boleh share. Nak share, okay. Kak share. Geran apa kak? Masa okay. Title ke individual? Ha? Geran. Ni bukan, ini individual lah. Individual lah. Individual title. Sekejap eh. Alah. Okay. Nampak tak? Okay, nampak tak? Okay, ini geran dia panggil hak milik sementara. Kadang ada geran mukim lah, apa semua kan. Tapi sebenarnya lebih kurang sama je. Hak milik sementara ke, yang bukan hak milik sementara ke, sebenarnya sama. Apa yang kita nak highlight dekat sini, kalau dekat dalam geran, okay, dia akan ada tulis cukai tahunan. Lepas tu dia ada, macam, sekejap. Okey, ni cukai tahunan. Okey, yang penting kena tahu. Lepas tu dia ada bagi HSM number. Okey, untuk nak senang. Lepas tu yang ni macam ni kategori penggunaan tanah adalah bangunan. Maksudnya yang ni untuk adalah untuk rumah. Kalau penggunaan tanah untuk pertanian, dia akan tulis pertanian. Okey. Yang ini dia tulis pengisytiharan rizab Melayu. Maksudnya ini adalah rizab Melayu sahaja. Okey. Kalau macam yang ini, okay, contoh geran ni saya tulis adalah geran untuk selama-lamanya didaftarkan pada 30 Mac 2018. Maksudnya geran ni adalah freehold. Oh. Kalau kata geran yang leasehold, dia akan ada tulis apa pajakan sehingga didaftarkan pada berapa hari bulan, sehingga berapa hari bulan. Dia akan ada tulis. Kalau kata yang pajakan. Okey. Okey, yang ini muka surat depan. Okey. Ini muka surat depan. Okey. So. Sekejap. Okey. Ini. Ini yang muka surat kedua. Okey, selalunya muka surat kedua. Okey, so saya highlightkan sikit. Okey,
dia akan ada tulislah. Dia buku surat kedua ni adalah plan ya, plan plan tanah tu besar mana besar mana besar mana. Okey, dekat sini kita tulis HSN 3202 dekat negeri mana, daerah mana, dia akan bagi tahulah. Okey. Lembaran apa, lot PT mana. Sebab bila kita jual rumah teres semua pakai PT 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 kan. Sebab PT ni dikeluarkan oleh pejabat tanah. Okey. And then berapa meter persegi. Berapa keluasan dia. Okey, contohnya dekat sini dia kata PT 6103. Kat mana PT 6103? Jumpa tak? PT 6103. 6103 tu atas. Ni PT 6103 yang ini. Selalunya dekat dalam geran yang original lah. Pejabat tanah dia akan highlight. Sama ada dia letak, dia akan warnakan dengan highlighter ataupun dia akan buat garisan tebal sikit dekat situ. Tapi kalau macam kes yang ni, dia buat garisan dia nipis. Tu yang susah sikit nak mencari. Perasan tak? Yang lain-lain garisan tebal kan? 6103 garisannya nipis. kan? Okay. So ini adalah untuk muka surat yang kedua. So muka surat kedua ni dia akan bagi tahu dekat mana lah. Okey. Dekat mana, daerah apa, negeri mana, mukim apa. Mukim tu penting. Okey. So geran tanah ni dia seolah-olah macam birth certificate tau untuk kita punya tanah. Okey. Dia seolah-olah macam bersertifikat untuk kita punya tanah. So ini adalah yang terakhir lah. Okay. Ini adalah yang terakhir. Sekejap. Okay. So apa benda yang dia isi ni dekat yang terakhir ni? Okay. Apa yang dia letak? Okay. Dia akan bagi tahu apakah sekatan-sekatan ataupun syarat-syarat. Okay. Tapi kalau kata dia tulis dekat sini hak milik sementara, perkara-perkara lain melibatkan hak milik, dia tak adalah, dia tak ada sekatan. Maksudnya mungkin orang ni beli cash kot. Dia kalau kata yang ada sekatan ke apa ke, kadang-kadang kan kalau kata orang tu buat loan dengan bank dekat bawah je ni, okay, dekat bawah je ni kan dia akan ada keluar lah pajakan dengan bank apa-apa semua. Okay, so ini adalah detail dia. Tapi selalu, yang pentingnya detail yang kita kena tengok adalah ni, rekod ketuan punyaan. Macam ni dia satu nama saja. So satu bahagian satu. So dekat situ ada nama, ada nombor kad pengenalan, ada alamat, dekat mana, apa, warga negara dia. Dia akan sebut. Sebab tu, okay lah, contohnya kan kalau ada macam developer ke kan, dia berminat dengan tanah seseorang tu. Apa dia buat? Dia pergi buat carian dekat pejabat tanah. Sebab daripada situ dia akan dapat alamat. Pecah rahsia. Sebab akak dulu pun buat perangai macam tu. Masa akak kerja dengan developer. Memang boleh tahu. Kita boleh buat carian dekat pejabat tanah untuk nak dapatkan maklumat berkenaan pemilik tanah. So selalunya developer dia akan buat macam tu lah perangai. Kan? Bukan tu saja tau. Kadang-kadang ejen-ejen property pun dia ada cari juga. Dia pergi buat carian, dia tengok rumah-rumah yang mana yang dah macam lama dah tak duduk kan. Lumput, lalang apa semua dah naik apa semua. Dia akan pergi buat carian, dia akan cari. Okay. So mungkin dia akan tanya lah nak jual ke rumah ni, dah tak nak duduk ke apa ke, berapa ni, selalunya macam tu lah. Okay. So itu adalah berkenaan dengan geran. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa yang muskil berkenaan dengan legal ni? Saya masukkan geran tu sebab pada saya land title ni pun dia adalah part of the legal tau. Yang pentingnya, apa benda yang perlu ada dekat dalam geran tu. Itu adalah part of legal. Sebab apa yang kita buat, SMP apa semua, MOT apa-apa semua kan, itu semua yang akan letak dalam geran.
Sebab tu geran tu penting. Sebab tu saya letak geran ni sebagai jalan bigger jugalah. Sebab dia part of bigger. Okay, ada apa-apa tak? Nak tanya apa-apa ke? Zubir, faham Zubir? Okay Zubir? Siapa dekat dalam ni eh? Sam? Sam, Sazmi. Okay Sam. Zakia? Kak, okay Kak, okay, okay. Ya, ya. Zakia tanya, join loan sibling boleh ke? Sibling boleh Zakia? Sibling boleh. Sibling okay, boleh, boleh. Sibling boleh. Boleh, boleh. Atau join loan. Tak ada masalah. Cuma yang confused, saya confused yang macam mana sekarang ni apa nama peminjam dengan adik-beradik masih okey? Ataupun mak saudara ke, bapa saudara? Mak saudara, okey. Kan? Kalau kata mak saudara, sekarang ni kalau loan kan, sebenarnya ada setengah bank dia agak strict. Kalau mak saudara kadang dia tak bagi. Dia sebenarnya bergantung kepada bank jugalah. Kalau bank dia okay, it's okay. Okay, tapi kalau saya, macam saya cakap tadi, kalau kata LTPSA memang tak boleh. Itu kalau terpulang bank, pada ni lah, bank ataupun LTPSA. Terpulang kepada bank lah. Tapi LTPSA memang tak boleh ya. Sebab LTPSA hanya anak, ibu bapa. Isteri. Anak parents, dan parents, ibu bapa, isteri, adik-beradik. Adik-beradik. Ni saja, tiga ni saja. Lain daripada tu tak boleh. Tapi kalau kata dalam SMP, SMP dibenarkanlah. Tapi government still tak boleh juga. Government yang tiga tu juga. Selalunya government siapa yang ada dekat dalam dom itu yang dalam SMP lah kan. Tapi kalau bank. Government strike sikit lah. Kalau bank, kalau bank tunang boleh. Pun dah boleh lah. Tunang boleh, boleh, boleh. Dah boleh dah. Kadang-kadang tu bukan tunang, kawan pun boleh. Kawan pun boleh. Betul-betul. Kawan pun boleh sebab ada jadi dekat kawan saya. Lepas tu dia nak. Lepas tu kawan dah putus kawan. Kena declare lah. Kawan dah putus kawan. Lepas tu yang seorang nak jual, seorang tak nak jual. Sampai masalah. Sekarang lah rumah tu tak terjual. Aduh. Yang duduk yang kawan seorang ni. Yang kawan seorang ni tak boleh duduk. Sebab itulah. Dia tak tahulah masa dia beli dulu mungkin dia kata dia tunang ke apa ke kan. Padahal dia kawan je. Siapa yang duduk tu dia kena bayar lah dengan orang yang tak duduk. Itulah masalah kita nak bayar. Bank pun tak bayar. Itulah. Itulah. Itu yang jadi masalah. So sebenarnya kan untuk benda-benda macam ni memang benda tu dibolehkan. Tapi kan kita sebagai seorang konsultan kita boleh bagi nasihat lah. Kan kita boleh bagi nasihat untuk mengelakkan kita bagi nasihat and then kita bagi dia berfikirlah, suruh dia berfikir kan. BFF lah. kalau saya tak berani bagilah selain daripada sibling. Sebab kita takut bila berlaku macam ni so dia refer pada kita balik lah. Ya, nanti dia akan salahkan bank kita. Bank tak ada masalah. Tapi kalau government memang dia akan strike benda ni. Kalau government dia strike, senang.